Gila, gila. Membanggakan anak bangsa di dunia internasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional terus berkomitmen mengikutsertakan siswa-siswa terbaik bangsa untuk mengikuti ajang Olimpiade Internasional. Kemenangan dalam berbagai olimpiade dapat menunjukkan kualitas bangsa kita yang sebenarnya, sehingga menghilangkan anggapan bahwa Indonesia adalah bangsa kurang dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya dalam Olimpiade Matematika Internasional atau International Mathematical Olympiad atau IMO ke-59 tahun 2018 di Rumania pada 4 sampai 14 Juli 2018. 7 prestasi Jokowi di mata dunia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, sering dicaci di negeri sendiri. Selain dianggap kurang tegas, kurang bagus rapor di sektor ekonomi, ia juga dinilai terlalu melindungi kelompok tertentu. Masih banyak lagi tudingan ini itu, namun ia ternyata memiliki reputasi yang luar biasa di mata dunia. Pertama, Jokowi masuk ke 2 besar pemimpin dunia paling disukai di Facebook. Yang kedua, Jokowi masuk daftar 50 pemimpin terhebat versi Fortune. Yang ketiga, Jokowi masuk jajaran 100 tokoh paling berpengaruh di dunia 2015 versi Time. Yang keempat, Jokowi masuk peran deretan nama Muslim paling berpengaruh di dunia. Yang kelima, Jokowi masuk The Leading Global Thinkers of 2013. Yang keenam, Jokowi masuk nominator 25 wali kota terbaik di dunia versi The City Mayors Foundation. Yang ketujuh, Jokowi dinobatkan sebagai Man of the Year 2014 versi Global Asia Magazine. Halo? Ya ampun, maaf ya, maaf banget. Aku gak kedengeran, bentar ya, aku bukain pintu ya. Bentar. Nadia. Mana ini anaknya, lama banget deh. Kal. Coba telepon deh. Iya. Oh iya deh. Oke, aku telepon dulu anaknya. Halo? Kamu di mana? Kita di depan nih. Bukain pintu dong. Hai guys, maaf ya nungguin lama. Yuk masuk. Ini loh, tadi habis bersih-bersih terus kayak baca-baca berita gitu. Kamu ngapain aja sih kok lagi buka-buka pintunya? Ya ampun, ini loh, aku tuh lagi baca berita tahu. Terus aku tadi habis diskusi sama juga. Berita apa sih sampai asik sendiri? Ini tentang prestasi presiden maupun anak bangsa di kancah internasional. Keren-keren tahu. Benar apa sih? Keren-keren tahu. Ya tuh. Hadapi persaingan global, sumber daya manusia Indonesia harus unggul di segala bidang. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa. Terlebih dalam menghadapi era revolusi industri, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global. Disampaikan tidak cukup hanya dengan infrastruktur. Kemajuan Indonesia harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mengingat persaingan dunia semakin tajam dan perang dagang yang semakin ketat. Antar negara berebut investasi, pasar, dan kecepatan teknologi. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Merdeka juga bukan akhir dari perjuangan. Namun, momen ini menjadi pemersatu bangsa di mana setiap masyarakat di Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut. Kontribusi generasi muda yang bisa mewujudkan mimpi Indonesia.
Dalam sejarahnya dulu, pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi, pergerakan, ide, dan gagasan mereka. Kalau Dream Warriors masih ingat sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, lahirnya gerakan pemuda Indonesia berawal dari kebijakan politik etis yang menyadarkan orang-orang pribumi terhadap nasionalisme. Momen ini yang menjadi titik awal semangat para pemuda untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan. 1. Tingkatkan literasi. 2. Terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. 3. Berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. 4. Mendukung produk lokal Indonesia. 5. Menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Maksimalkan manfaat insentif pajak untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan seringkali ditentukan melalui indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun perlu diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan suatu pembangunan. Mahasiswa UNS raih penghargaan internasional dari ampas teh dan limbah sayur. Penemuan mereka itu mendapatkan 2 penghargaan berupa medali emas dan penghargaan khusus dari Sri Lanka pada ajang 2 Second World Invention and Technology Expo. Wah, keren juga ya. Jadi kita harus berkualitas nih jadi SDM Indonesia. Kan kita juga itu SDM yang dimiliki Indonesia sekarang jadi generasi muda. Dan kita kalau mau berusaha tuh jangan takut sama apa yang nanti terjadi, kan kita juga dilindungi sama hukum HAM yang ada, ya kan? Iya, bener banget. Apalagi kalau kita malas-malasan, aduh gimana Indonesia ini. Nah, apalagi kalau kita pengennya Indonesia itu jadi pusat globalnya gitu. Kan kalau kita malas-malasan jadi sulit gitu kan? Iya sih. Aku dengan baca berita ini nih, aku jadi pengen belajar investasi deh. Karena biar apa ya, biar semakin banyak pendapatan aja. Juga bisa membuat lapangan kerja semakin meningkat gitu loh guys. Kan jadi ekonomi kita tuh jadi naik ya kan? Iya, betul banget. Amin ya, siapa tahu jadi beneran. Iya. Amin, amin, amin. Udah yuk kita kerja kelompok lagi. Wah, akhirnya tugas kita udah selesai nih. Akhirnya. Iya nih, capek banget deh. Iya. Kelihatan gak ada berita tawuran antar sekolah gitu. Ngeri banget ya kan? Mana. Wih, iya, gila. Wih, ya ampun. Kenapa sih kok masalah diselesaikan dengan kekerasan terus? Kan bisa diselesaikan dengan banyak cara. Bener banget tuh. Lebih baik. Iya, gimana mau berkembang di global ya kan? Masalah kecil aja jadi masalah besar pakai kekerasan kayak gini. Gak bener harusnya kayak gini. Miris banget sih. Miris banget. Kan kita sudah dilindungi sama hukum HAM di Indonesia. Harusnya kalau kita benar, jangan kita takut untuk melaporkan ke pihak yang bisa menerai kita daripada tawuran bumi. Iya, bener banget itu, Pak. Bener banget. Iya, mereka kan juga termasuk sumber daya manusia yang digunakan untuk kemajuan bangsa kita. Mereka pasti tahu dong kalau diberikan edukasi. Mungkin mereka terlalu emosi, nggak melakukan hal-hal yang kayak begitu. Semoga aja nggak ada lagi kasus yang kayak gini ya. Iya, bener. Amin. Aku jadi takut kalau misalnya masalah kecil pun kita selesainya dengan tawuran. Kan juga kita tuh bisa gini loh, kita bisa minta bantuan ke orang lain yang lebih ngerti. Kayak kita minta bantuan, misalnya kita ada masalah di sekolah, kita minta bantuan guru BK buat nengahin kita gitu. Jangan sampai kita diem-diem cerita selesai sampai tawuran, itu kan gak bagus banget ya kan. Iya, bener. Jadi aku kasih tahu aja kalau selesain masalah itu bisa pakai banyak cara, kayak kita selesain dengan pihak ketiga yang jadi penengah kita, atau selesain dengan cara kekeluargaan dulu gitu ya kan. Dengan pikiran kepala dingin juga. Iya, pasti itu harus gitu. Bener banget sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah sore nih, aku pamit dulu ya. Iya, aku juga mau pamit pulang dulu, udah dijemput di depan. Dijemput di depan maksudnya, gak apa-apa. Aku juga ya, dah. Dah.